بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى اله وصحبه السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku, para pemirsa, para habaib, para kiai, dimanapun antum berada, Alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita di majelis tahlil ini dalam keadaan sehat walafiyah. Majelis ini merupakan majelis bentuk birrul waliden, ya, anak kepada orang tua, dan juga buat kita sebagai majelis cinta kita kepada sesama muslim. Seorang muslim ini cintanya enggak hanya ditunjukkan saat hidup di dunia, tetapi cintanya juga ditunjukkan setelah saudara-saudaranya berpulang ke rahmatullah. Kita diminta untuk mendoakan orang-orang yang sudah wafat mendahului kita orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itulah yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana uh, para sahabat ya mendoakan orang-orang sebelum mereka. Al-Habib Ali bin Obakar Asakran radhiyallahu beliau pernah memberikan nasihat dalam kitab Ma'alijul Hidayah seseorang ini kalau mengirimkan doa kepada yang sudah meninggal dunia Mengirimkan bacaan Al-Quran untuk yang sudah meninggal dunia, mengirimkan sedekah untuk yang sudah meninggal dunia, maka permisalannya adalah seperti seseorang yang dia punya sahabat di luar kota atau di luar negeri, dan dia sering berkirim surat pada sahabatnya tersebut. Sering kirim surat, sering kirim hadiah. Nanti, suatu ketika, kalau dia pergi mengunjungi sahabatnya itu maka sahabatnya itu akan menyambutnya akan memuliakannya dan akan mengelilingkan dia mengantarkan dia keliling ke wilayah di mana dia berkunjung nah, begitu pula kalau kita masih hidup ini sering berziarah kubur orang-orang soleh ziarah kubur muslimin wal muslimat mendoakan muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia maka kita seperti ngirimkan hadiah untuk beliau-beliau semua. Nanti kalau kita setelah usia panjang insya Allah dalam segala kenikmatan, ketaatan, keriduan, kesehatan, kebahagiaan, kita berpulang ke rahmatullah, beliau-beliau akan menyambut kita. Kemudian mengantarkan kita untuk keliling alam barzah sehingga kita tidak merasa asing dan tidak merasa terasing. Karena akan banyak yang menemani kita, akan banyak yang menghibur kita. Begitulah manfaatnya kalau kita mau kirim doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kita. Dalam kitab Radzur Rayahin disebutkan ada satu orang yang setiap malam Jumat dia pergi ke ke pemakaman hanya mengucapkan salam saja. Ya, mengucapkan salam untuk penghuni kubur yang ada di pemakaman tersebut dan memintakan ampun. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Setiap malam Jumat tidak baca tahlil, nggak baca surat yasin, nggak baca Al-Quran, sekedar mengucapkan salam dan mintakan ampun. Eh, itu, itu saja dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, terbukti suatu malam Jumat karena dia lelah, ya, karena capek, dia tidur tidak sempat ziarah ke pemakaman tersebut. Dalam tidurnya dia bermimpi didatangi oleh orang yang sangat banyak di depan rumahnya, semua pada teriak-teriak uh, memanggil namanya untuk keluar. Maka ia pun keluar kaget karena di depan rumahnya banyak sekali orang yang dia nggak kenal lagi kumpul di situ. Maka ia pun bertanya kepada mereka semua siapa kalian. Maka mereka menjawab kami adalah penghuni kubur yang biasa kamu beri salam tiap malam Jumat dan kamu mintakan ampun tiap malam Jumat. Nah ini kami malam ini nunggu nunggu kamu kok kamu nggak datang ya. Maka kami yang mendatangi kamu. Nah, kalau nggak datang, jadi jangan tinggalkan. Tiap orang cuma datangi kami. Uh, Subhanallah, jadi interaksi dengan orang-orang yang meninggal dunia ini nggak putus ya. Dan bahkan uh, hubungan kita itu betul-betul terasa dekat. Uh, sehingga dikatakan seseorang yang uh, sering kirim fatihah kepada para awliya usulihin, kirim fatihah kepada orang-orang soleh, maka dia akan diingat oleh orang soleh tersebut. Dia akan di, di, dicatat oleh orang soleh tersebut Kalau kepada baginda Muhammad SAW Kita kirimnya Solawat ya, Kita kirim solawat pada Nabi SAW Malaikat mengatakan Ya Rasulullah fulan bin fulan mengucapkan salam kepadamu Dan mengucapkan solawat untukmu Maka Rasul pun menjawab Dan untuknya juga salam Dan riwayat yang lain Untuknya dan untuk orang tuanya salamku Nah ini kita diingat sama Nabi Muhammad SAW Kalau kita sering sholawat pada Rasulullah SAW nah kalau kita sering uh, kirim hadiah Fatihah uh, kemudian kita sering kirim bahkan khatmul Quran sodakoh untuk orang-orang soleh yang meninggal dunia dan untuk kerabat kita keluarga kita maka di alam sana beliau-beliau mengingat kita dan akan terjadi hubungan yang semakin dekat ya semakin sering semakin dekat karena itu kalau kita lihat amalan para habaib khususnya dan para pecinta para habaib yaitu para kiai ya para guru uh, para santri amalannya itu adalah sering kirim fatihah. Maka dikatakan uh, yang paling banyak baca al-fatihah untuk untuk hajat dan ilar ruh itu paling banyak adalah uh, orang Indonesia dan orang Hadromud. Itu yang paling banyak. Karena murid-muridnya para habaib dan para kiai. Al-fatihah ruh, al ruh itu sering. mau mulai majelis setelah mulai majelis ya kirim fatihah. Biar apa? Biar nyambung rohnya. Nah, kalau untuk orang lain, nyambung. Apalagi untuk keluarga kita sendiri. Untuk orang lain yang nggak kita kenal, nyambung. Yang jaraknya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, nyambung tuh kirim doa tadi. Ya kirim fatihah, kirim yasin, tahlil, itu nyambung. Ya. Menjadi ikatan yang kuat. Apalagi kalau itu untuk orang tua kita yang sudah tiada. Ayah, ibu, kakek, nenek kita, leluhur kita maka akan jauh lebih nyambung. Ya, semakin erat dan bahkan kalau untuk seorang anak itu wujud baktinya pada orang tua. Dikatakan dalam sebuah riwayat, jika ada seorang anak itu semasa hidupnya durhaka pada orang tuanya, naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai anak yang to'at berbakti pada orang tua dan anak keturunan kita semua jadi anak-anak berbakti pada orang tuanya ya. Tapi kalau ada anak yang dia Semasa hidup orang tuanya, anak ini tercatat anak yang durhaka sama orang tuanya, buat kesel orang tuanya, buat jengkel orang tuanya, buat marah orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, kemudian dia nyesel, ya, dia nyesel, dia pengen memperbaiki kesalahannya, kemudian ia mendatangi makam orang tuanya. Setelah itu, minta ampun kepada Allah dan mintakan ampun untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka Allah mengampuninya dan mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Ya, mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Untuk anak yang durhaka, eh, sekali ziarah, nyesel, mintakan ampun untuk orang tuanya, berubah catatannya menjadi anak yang berbakti. Lantas bagaimana anak yang sepanjang hidupnya itu menyenangkan orang tuanya. Ya, mendampingi orang tuanya, kemudian menghibur orang tuanya. Nah, kalau anak yang seperti itu, ketika ia angkatkan tangan mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya di alam barzah sana sangat berbahagia, nah, senang luar biasa, dan tercatat anak yang bekti sama orang, orang tua. Nah juga dikatakan orang itu di alam berzah paling senangnya seorang. Makanya kalau uh, orang tua kita itu bisa dimakamkan di dekat dengan rumah kita. Apalagi kalau dimakamkan di pesantren, uh, kemudian kita tinggal di pesantren tersebut. Dekat dengan rumah kita adalah suatu keuntungan yang luar biasa. Sebab dikatakan untuk orang yang sudah meninggal dunia, kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan di alam barzah sana adalah ketika orang yang paling dia cintai di dunia berkunjung menziarahinya. Jadi kalau anak ini dicintai orang tuanya, anak tadi ziarah ke makam orang tuanya, maka kenikmatan barzah yang paling nikmat buat orang tersebut adalah, kalau ini orang tua, maka orang tua itu kenikmatannya paling besar ketika anaknya berkunjung ziarah pertemuan antara yang masih hidup dan yang meninggal dunia ini dirubah oleh Allah subhanahu wa menjadi suatu nikmat untuk yang sudah meninggal dunia nikmat yang melebihi nikmat Barzah apapun nah, karena itu kita bisa merasakan nikmatnya itu kalau hati kita semakin bersih nikmat yang dirasakan oleh ahli barzah bisa nyampe kepada kita yang ahli dunia ini yang masih di dunia ini ya eh, merasakan nikmatnya tersebut karena itulah kalau kita ziarah ke makamnya orang-orang soleh, hati kita merasa lapang, suntuknya hilang, ya pusingnya lenyap. Apalagi di zaman uh, yang seperti ini, uh, zaman lagi banyak orang pusing ini. Kalau kita kebetulan uh, pusing, idah ya, zakat alikal umur, bi ahli kubur. Insya Allah ada yang pusing, nggak ada yang mumet zakat alikal umur, bi kubur. Kalau memang uh, kehidupan ini sudah membuat kamu merasa sempit banyak masalah fa'alaika biahlil kubur hendaknya engkau uh, berziarah kepada orang-orang telah meninggal dunia uh, dan tawasul kepada mereka semua maka insyaallah akan mendapatkan uh, solusi dari Allah Subhanahu wa taala paling sedikit ya langsung itu sumpeknya hilang ya suntuknya itu hi, hilang ikhwan rahimakumullah nah kemudian juga uh, untuk anak kita sebagai anak amal yang paling baik setelah wafatnya orang tua adalah tidak menghilangkan amalan orang tua. Makanya dulu almarhum Habib Anis itu mengatakan ketika menjelaskan di majelis orang tua itu kalau biasa sedekah maka hendaknya anaknya diajak. Jadi kalau memang biasa sedekah anaknya diajak. Ini ayah atau ibu biasa ngasih fulan sekian, biasa ngasih ke majelis ini sekian biasa ngasih ke pamanmu sekian, biasa ngasih ke bibikmu sekian. Sehingga biar anak ini tahu, oh orang tua saya ini biasa ngasih fulan sekian, 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 sekian. Amalannya, sedekahnya ini tahu semua anak. Sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, amalannya nggak hilang. Biar anaknya bisa melanjutkan. Karena anak yang berbakti tidak akan e, memutuskan amalan orang tuanya. Dilanjutkan tuh amalan orang tuanya. Kalau biasa bantu pamannya, dia akan lanjutkan bantu pamannya, bahkan lebih dari apa yang sudah dilakukan orang tuanya. Pengen lebih baik, biar orang tuanya lebih senang. Kalau biasa bantu di suatu e, kampung itu ada suro atau langgar kecil yang biasa dibantu, atau guru ngaji yang biasa dibantu, nah maka sebagai anak kita lanjutkan dan bahkan jadikan lebih dari sebelumnya. Itu namanya anak yang ber, berbakti. Kemudian juga menyambung hubungan dengan keluarga orang tua kita. Paman kita, bibi kita, nggak ada yang lebih menyenangkan seorang uh, ayah ketika dia sudah meninggal dunia atau seorang ibu ketika dia sudah meninggal dunia di alam barzah sana uh, seperti ketika melihat anak-anaknya menyambung hubungan dengan kakak dan adiknya, artinya dengan paman dan bibinya anak tersebut itu menjadi kesenangan yang luar biasa untuk ahli barzah. ya karena itu ehwanirahim rahimakumullah uh, kita kalau ya insyaallah semua panjang umur kalau ada kerabat kita sudah tiada Uh, orang tua kita sudah tiada, jangan jadikan mereka tiada, ya tapi jadikan mereka selalu ada. Nah, ini seringkali uh, orang sudah meninggal dunia, orangnya ditinggal, orang tuanya sudah tiada, orang tianya orang tuanya dianggap nggak ada. Nah, ini suatu kesalahan. Kalau orang tua kita itu sebetulnya selalu ada, ya, nggak pernah meninggalkan kita. Nah kitanya yang harus berupaya untuk menjadikan selalu ada di hati kita, ada di sekitar kita dengan amal soleh kita, dengan sedekah kita, dengan istighfar kita, dengan doa kita, semuanya niatkan untuk orang tua, karena anak yang betul-betul Bekti sama orang tua itu rezekinya akan berlimpah ruah datang dari sekarang nggak pakai usaha ya, nah, insya Allah, uh, apa namanya keluarga dari beliau-beliau yang saat ini lagi berkumpul bersama kita untuk uh, tahlil dalam acara wafatnya ibu Hajah Kustining uh, sih Zaki binti Haji Muhammad, Akuan, saya rasa paham betul. Bagaimana dahulu eh, ayah kalian itu bektinya sama orang tua seperti apa? Ya, bagaimana ibu kalian bektinya sama orang tua seperti apa? Dan bagaimana dahulu membangun eh, bisnis dari nol, kemudian membangun majelis pesantren dari nol sampai sekarang jadi besarnya luar luar biasa itu bermula dari anak yang bekti sama orang orang tua dikatakan Allah nggak akan menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya kalau ada hamba mau mendoakan orang tuanya Allah nggak akan memutuskan rezekinya dikasih terus sebetulnya mudah cara hidup nikmat itu mudah semuanya enak tidak ada hidup nikmat itu caranya susah tidak ada mau hidup enak caranya sholat kan mudah loh mau hidup enak caranya puasa itu mudah mau hidup enak caranya tebar senyum mudah ya mau hidup enak caranya senangkan orang tua mudah Gak ada judulnya, mau hidup enak kamu daki gunung. Gak ada. Ya, mau hidup enak ya, kamu angkat besi 200 kilo. Gak. Mau hidup enak senyum. Mudah kan? Mau hidup enak kamu senangkan orang tua. Mijetin orang tua, bercanda sama orang tua. Semuanya mudah. Ya, mau hidup enak kamu sholat lima waktu. Sholat lima waktu mudah. Mau hidup enak kamu kiroatul Quran. Mau hidup enak kamu sholawat. Semuanya adalah amal-amal yang gak butuh modal nggak butuh bayar, sholat nggak butuh bayar, zikir nggak butuh bayar, ya senangkan orang tua nggak butuh bayar dengan diajak bercanda ya, orang tua sudah sudah senang. ini semua amalan untuk menyenangkan orang tua itu jalan keselamatan dunia akhirah. Nah, ikhwan Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan uh, dalam tahlil tujuh harinya ya. Beliau almarhumah yang telah mendahulu kita kita semua. Saya yakin ya, saya yakin ini merupakan wujud, eh, bektinya anak cucu kepada orang tua. Nah, dan saya yakin saya mendapatkan keuntungan yang besar. Dan antum semua mendapatkan keuntungan yang besar. Kenapa? Karena kita bersama anak-anak yang bekti sama orang tua. Kita dapat pahalanya berulualiden. Makanya ketika saya diminta untuk uh, apa ikut dalam tahlil Zoom ini, saya senang. Walaupun nyambung. Maka tadi saya masuk agak terlambat, mohon maaf karena maghrib sampai Ba'dal ba Isya tadi saya lagi ceramah Zoom juga di Masjid Raya Bintaro Jaya tapi saya dari Solo ya dari dari Solo ini merupakan bagian daripada uh, teknologi zaman sekarang ya zaman sekarang pesan saya untuk semuanya uh, sekalian mudah-mudahan jadi amal untuk almar almarhumah karena lagi kumpul semuanya ini banyak orang-orang pinter di depan saya banyak orang-orang soleh di depan saya mudah-mudahan bisa bantu nyampaikan pada yang lain Ya, zaman ini banyak orang ketakutan. Zaman ini banyak orang galau dengan segala macam kejadian. Saya cuma pengen ngingatkan orang dulu itu dikasih amalan sama orang tuanya, sama leluhurnya. Baca rotib hadat, baca rotibul atos, baca yasin, baca burdah, baca barzanji, baca simtuduror, ya, baca simtuduror, baca solawat munjiah, baca solawat nariah sekarang ini kok hampir nggak kedengaran ya. Ini masjid-masjid kok nggak menyuarakan apa namanya burdah. Walaupun orangnya cuma takmir saja dua orang, kan suaranya bisa dikeluarkan. Suara burdah, suara barzanji, suara dibain Ini darurat zikir, darurat sholawat, darurat maulid ini kok nggak nggak kita gaungkan. Padahal nggak bertentangan dengan dengan undang-undang apapun, nggak bertentangan dengan aturan pemerintah apapun. Bahkan pemerintah akan senang. Kalau kita menghidupkan suasana spiritual uh, di tengah-tengah masyarakat sehingga stres ini hilang, ya stres ini hilang. Kalau kemudian masyarakat bisa bareng-bareng di setiap penjuru zoom zoom isinya zoom burdah, zoom sintuduror ya zoom nariah, masya Allah. Uh, kemudian di masjid-masjid kan masjid mikrofonnya boleh bersuara dan harus bersuara, uh, apalagi di pekalongan, masya Allah. Kebetulan nih keluarga wali kota kalau bisa mensosialisasikan di musola-musola langgar-langgar. Saya itu punya teman tinggal di daerah Jawa Timur sana, ada satu daerah, saya nggak akan sebutkan wilayahnya. Semua wilayah di sekitarnya itu wilayah merah. Ada lagi wilayah hitam pekat. Tapi wilayah yang satu ini nggak pernah merah, Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, kuning, hijau. Kuning, hijau. Nggak sampai merah itu. Nah, kemudian dicari rahasianya apa? Rahasianya surau langgar, musola masjid, majelis taklim, itu tiap hari baca burdah. Walaupun satu orang, dua orang, ya, tiap hari baca baca burdah. Nah, kemudian khutmul Qur'an. Dulu kalau kita punya hajat, khutmul Qur'an. Kalau mau ada menghadapi musibah, khutmul Qur'an. ini pondok tahfidz Qur'an yang besar. Nah, santrinya gerakkan niatkan tahfidz Qur'an tiap hari. Khatam Qur'an, sekian santri, semuanya khatamkan Al-Qur'an. Ya, setiap hari, niatkan untuk raf'ul bala, untuk mengangkat bala. Kalau semua ini bergerak seperti itu, junudullah akan turun. Bala tentaranya Allah akan turun. Untuk memberikan kekuatan iman di hatinya umat Islam. Memberikan obat untuk yang yang sakit. Karena uh, yang memberi obat itu Allah. Yang menyembuhkan itu Allah. Jalarannya bisa lewat macam-macam. Nah, Mudah-mudahan yang singkat ini berkah dan manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Walaupun singkat saya udah bicara 20 menit kurang lebih. Uh, afwan jazakumullah khairan. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Uh, mudah-mudahan kita doakan bersama uh, nanti juga para habaib para yang bertugas berdoa juga mendoakan uh, saya cuman mau ngajak semuanya sekali lagi baca surat al-Fatihah uh, untuk almarhumah Ibu Hajah Kustining, Sihzaki Zaki binti Haji Muhammad Akwan wa usuliha wa furuha ووالدينا ووالدكم واموات يودكم جماعه المسلمين ان الله يغفر لهم ويؤلئ درجات في الجنه وينفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم نفااتين بركات في الدين والدنيا والاخره ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنان ويدخل في قبورهم الراحه والريحان والفسحه والامان والمغفر والدوان ويجعل سكنهم الجنان من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين ويرزقنا جميعا العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه والتمام العافيه والعافيه الابديه وأن الله يرزقنا جميعا حسن الخاتمه عند الموت بعد عمر عمر طويل في طاعته مع الله تفضل عافية لها دينية وعلى منا وحبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جزاكم الله خيرا وعفو منكم